Terima kasih, lanjutkan. Berapa personil Pak semua Pak? Jumlahnya 40, dari terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polres, Polair, BPBD, Dinas Sosial Tagana, PMI, Rumah Sakit Dr. Silvanus, kemudian Dinas Kesehatan, ada dari Pramuka, dan lain-lain yang tergabung dalam potensi SAR. Dalam latihan ini kita namakan namanya latihan tim SAR gabungan.